Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Masjid Quba. Coba Ustaz sama Habib Hasan ceritakan bagaimana mengenai Quba itu sendiri. Dahulu sebelum Ustaz nih. Iya, silakan. Silakan Habib. Rasulullah baru sampai di Madinah. Sambut oleh masyarakat Madinah, tola al-badru alaina dan seterusnya. Itu Rasulullah datang ke sana, lalu dia diajak ke satu desa. Welcome to the city of Medina the Blessed, your city, messenger of God. Niatnya untuk memilih sebuah rumah tempat tinggal dari Rasulullah. Itulah setelah sampai di Madinah, itu ontaknya menentukan rumah tempat tinggalnya Rasulullah, merangkap masjidnya masjid untuk Rasulullah. Itulah Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan sekarang bagaimana nih Ustadz, cerita Quba itu sendiri? Cerita tentang Masjid Quba. Dulu Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sebelum membangun masjid yang ada di Madinah yang diceritakan oleh Habib Hasan tadi, sebelum membangun rumah, Rasulullah singgah dulu di sini selama kurang lebih 4 hari. Di sinilah Rasulullah membangun masjid yang dikenal dengan sekarang ini Masjid Quba. Dulu tidak ada kubanya, tidak ada apa menaranya seperti ini. Pohon korma ada. Pohon korma memang mulai dari dulu ada di sini. Jadi Rasulullah menentukan membuat pondasinya saja dan membangun sebagian dindingnya saja, tidak seperti sekarang ini. Dan istimewanya Masjid Quba ini, kata Rasulullah, kalau orang datang ke sini dengan berwudu dari rumahnya masing-masing. Kalau kita tinggal di Hotel Madinah misalnya, kita datang ke sini dalam keadaan berwudu, kita sholat 2 rakaat di sini, pahalanya sama dengan pahala mengerjakan umrah. Sholat 2 rakaat pahalanya sama dengan mengerjakan ibadah umrah. Jadi kita kemarin kan sudah 2 kali umrah, iya. Tambah plus sholat di Masjid Quba, jadi 3 kali. Alhamdulillah. Bukan sholat wajib ya? Bukan sholat wajib, sholat sunnah. 2 rakaat. Baik sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak, mau sholat sunat duha di sini, mau sholat tahajud, apa saja yang penting sholat 2 rakaat saja. Tapi karena kita datangnya pas asar, kita nggak boleh sholat duha kan? Nggak boleh sholat duha, nggak boleh sholat yang boleh, cuma satu masjid aja. Oke, kalau gitu kita mau lihat lagi berikutnya apa nih Ustaz? Kita akan menuju Gunung Uhud. Gunung Uhud ya? Iya, Gunung Uhud. Di mana peristiwa Perang Uhud terjadi di situ. Dan di situ ada kuburan para syuhada, 70 syuhada yang ada di situ, sampai sekarang masih ada kuburannya. Termasuk Sayyidina Hamzah. Iya, Sayyidina Hamzah ada di situ, Pak. Paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di pemakaman para syuhada yang dikenal pada waktu pertempuran Uhud. Disinilah kira-kira terjadi pertempuran perangan Uhud dan Rasulullah berada di sini, dan di sanalah pasukan pemanahnya itu di atas, kemudian bertempurlah di sini. Tetapi pada waktu itu begitu banyak orang-orang daripada musyrik melawan Islam, dan kita pada waktu itu banyak yang korban. Mereka-mereka ini para syuhada, satu di antaranya yang paling mulia adalah pamannya Nabi Muhammad, yaitu Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib itu dipanah khusus dan disuruh oleh Hindun, kemudian dimakan dia. Iya. Hatinya yang dimakan, dikeluarkan hatinya dan dikunyah oleh Hindun. Tapi kemudian di sini kejadiannya. Iya, di daerah sini. Di area sini. Dan itu Rasulullah nangisnya luar biasa. Kesedihan Rasulullah yang sangat besar itu.
melihat bagaimana tuh pamannya meninggal, paman kesayangan, paman yang membela Rasulullah berkali-kali dalam berbagai peperangan. Ya, kita di sini di pemakaman ini ada 70 syuhada Uhud, ada 70 sahabat yang meninggal di sini menjadi menjadi korban dalam peperangan Uhud. Dan 70 sahabat itu dikuburkan di sini. Kuburkan betul. Di sini. Salah satunya tadi adalah pamanda Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ada juga ketua pemanah yang begitu gigih memperjuangkan amanah Rasulullah untuk tidak turun dari Jabal Rumat yang ada di situ, yaitu Abdullah bin Jubair namanya. Sini meskipun juga. Iya, di sini juga. Kemudian ada juga yang ditugaskan untuk membawa panji Islam namanya Mus'ab bin Umair, juga Mus'ab bin Umair juga dikuburkan di sini. Oke, kita mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan kesejahteraan bagi mereka, insyaallah. Iya, enggak tahu. Pokoknya di sini semuanya. Ada 70. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amma Rasulullah. Ya amma Rasulullah. Sayyidana Hamzah. Sayyidana Hamzah bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab, ya Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullah bin Jubair. Ya Abdullah bin Jubair. Qa'idar Rumat. Qa'idar Rumat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Shuhada'a. Ya Shuhada'a. Uhud. Uhud. وأتاكم وأتاكم ما توعدون ودن ودن مؤجلون مؤجلون وإنا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون لاحقون اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمهم وعافهم وعافهم واعف عنهم واعف عنهم اللهم اجعل اللهم اجعل الجنة الجنة واهم دعواهم اللهم اللهم احشرنا احشرنا معهم معهم في يوم الحساب في يوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. Allah mengampuni dosa-dosa mereka, berikan kesejahteraan yang sempurna kepada mereka, dan semoga Allah mengumpulkan kita-kita nanti bersama mereka ketika Allah membangkitkan kita di padang mahsyar dan untuk mempertanggungjawabkan semua amalan kita, insyaallah. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة القرآن الكريم ببركة الفاتحة.